Nah, jadi begitulah tadi proses penggergajian apa namanya? Tiang untuk sangkar burung, teman-teman. Jadi seperti itu. Dan ini saya akan lanjut pasah. Nah, oke. Dan ini saya menggunakan pasah mesin seperti ini, modern. Dan ini saya akan lanjut pasah, teman-teman. Jadi seperti ini. Dan ini untuk cara masahnya, ini saya tidak satu persatu, jadi seperti ini. Ini saya jejer seperti ini dulu, atau saya tata seperti ini. Jadi ini 5 ya, teman-teman. Jadi 5 sekaligus. Dan ini kita akan lanjut pasah, hasilnya nanti seperti apa. Dan ini kita balik seperti ini. Ini sudah halus seperti ini. Jadi ini untuk mempercepat ini hasilnya seperti ini, teman-teman. Jadi ini lumayan halus juga. Dan ini sudah kira-kira sudah persegi. Dan ini nanti kita masih amplas lagi, teman-teman. Jadi seperti ini kurang lebih besarnya ini sekitar 8 mili. Seperti ini. Ini saya ulangi sekali lagi. Jadi ini saya 5. Dan ini saya pindah dulu kameranya. Ini kita ulangi lagi. Ini saya uji coba lagi. Ini 5 sudah saya tata seperti ini. Dan ini kita akan lanjut pasah lagi. Biar hasilnya itu bisa sama. Ini 5 sekaligus. Balik-balik. Dan hasilnya seperti ini, teman-teman. Ini sudah rapi. Dan ini nanti kita tinggal amplas lagi. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Dan itulah tadi proses penggergajian, proses memasah biar cepat itu seperti itu, teman-teman. Dan itu tadi saya gergajinya 2 orang, jadi lebih cepat, teman-teman. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.